Setelah lelah beradu kekuatan dalam atraksi mapantikan, sekarang saatnya saya melemaskan otot dan bersantai sejenak. Perawatan tubuh yang saya pilih tentu khas Bali, yaitu pijat tradisional atau kini sering disebut sebagai healing treatment. Ada berbagai tempat yang bisa Anda pilih untuk memanjakan diri. Dari mulai spa mewah di resort, villa atau hotel butik, juga di tempat-tempat sederhana seperti panti pijat. Bahkan hanya sekadar tikar yang digelar di bawah pohon. Saat ini saya memilih pijat di hotel butik Bambu Indah di daerah Ubud. Selain pijat, saya juga menikmati keunikan desain tempat ini. Biasanya kita massage berapa lama sih? 30 menit ada sejam. Oh, gitu. Full body massage. Full body massage. 60 menit. Tapi kalau ujian kempias dong. Oh, makanya ada tutupannya. Oke. Okay. Oh, unik ya. Tempatnya seperti sarang. Iya. Oke. Okay. Selanjutnya saya langsung ganti baju. Iya, ganti baju. Ganti baju dulu. Jadi sarangnya kita tutup lagi. Keunggulan pijat tradisional Bali terletak di jari jemari sang pemijat. Jika terapis Anda menguasai teknik pijat dan titik-titik sentuh di tubuh Anda, maka Anda akan mendapatkan kesegaran dan rasa nyaman seusai terapi. Selain pijat, ada stretching dan teknik acupressure Bali yang sangat ideal untuk relaksasi pikiran dan tubuh setelah melakukan berbagai aktivitas. Selesai menikmati pijatan, saatnya menikmati keindahan alam Bali. Pegal-pegal di badan hilang setelah melakukan massage tradisional Bali. Sekarang badan saya menjadi lebih segar. Bali memang masih sangat menjaga identitasnya. Budaya, spiritual, dan harmonisasi dengan alam masih sangat terasa. Karena itulah, Bali selalu mempesona. Beli aja nggak? Ambil aja ceritanya, gue beli ya. Makasih, Mbak. Mbak. Bali, Pulau Dewata, Pulau Sejuta Pesona. Tak pernah bosan. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle.